Sebelum kamu endorse di TikTok atau sebelum kamu ingin mencari influencer untuk bekerja sama di TikTok, ada tiga hal yang wajib kamu pelajari. Apa aja tiga hal itu akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Syaw Andreas dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan sama-sama belajar sebenarnya gimana sih cara memilih influencer di TikTok, yang mana kita tahu bahwa dunia atau teknik jualan influencer marketing itu ya cukup ampuh di zaman sekarang dan sering digunakan di mana-mana. Namun gimana sih cara memilih influencer di TikTok yang tepat? Nah, akan kita bahas di video kali ini. Ini saya langsung share screen aja buat kamu agar kamu dapat lebih dapat gambarannya. Jadi ada tiga cara yang bisa kamu praktikkan untuk memudahkan kamu ya untuk mencari influencer di TikTok ya. Jadi yang pertama adalah tentu kita harus perhatikan bidang atau topik influencer tersebut. Yang kedua kita lihat riwayatnya dan ketiga kita analisa true fans ya. Jadi kita mulai masuk di topik pertama. Apa sih maksudnya perhatikan bidang atau topik influencer tersebut? Jadi ini misalkan di case-nya akun Xiao Andreas kan, yang mana akun Xiao Andreas ini membahas tentang copywriting untuk meningkatkan penjualan dan otomatis followersnya atau orang-orang yang mengikuti akun ini kebanyakan atau mostly itu adalah pebisnis online, penjual online yang ingin meningkatkan penjualan atau ya mungkin juga ada penulis sekalipun. Jadi walaupun dominannya masih ada penulis tapi juga lebih dominan adalah mereka yang ingin meningkatkan penjualan. Jadi kita lihat bahwa kalau misalkan kamu ingin endorse di akun Showman ke sini dan kamu bisa lihat target pasarnya adalah kebanyakan pengikutnya adalah penjual online. Jadi, kalau misalkan produk kamu atau jasa kamu relevan dengan pengikut ini ya tentu ya kamu bisa gitu kan. Beda halnya kalau misalkan produk kamu adalah produk otomotif misalkan yang mana mungkin nggak relevan gitu kan. Ya jangan endorse di akun ini gitu kan. Cari akun-akun yang sekiranya pengikutnya ada target pasar kamu dan tidak hanya kamu melihat apa minat dari pengikutnya, kamu juga bisa lihat demografinya. Jadi demografinya apakah kebanyakan di pria, pria atau wanita mungkin. Lalu kamu juga lihat jam aktifnya. Nah, sayangnya di TikTok ini nggak ada, saat video ini dibuat ya, nggak ada data yang diberikan berdasarkan usia ya. Jadi kita nggak bisa lihat nih usianya itu berapa. Walaupun kamu teman-teman cek di komputer pun, laptop pun juga nggak ada datanya. Jadi ya, ya inilah data yang bisa kamu maksimalkan. Jadi dari gender dan top priorities ya, misalkan di sini kebanyakan Indonesia dan jam aktifnya. Jadi dengan kamu mengetahui hal ini, ya kamu bisa lebih memaksimalkan campaign kamu. Lalu yang kedua adalah lihat riwayatnya. Jadi ini saya ambil contoh TikToknya Siska Call, yang mana kita lihat TikTok Siska Call ini cukup unik ya. Ya endorse nggak endorse semuanya viral gitu. Nah kalau misalkan lihat riwayatnya ini gimana sih? Nah kita bisa lihat riwayat dari background dari influencer tersebut. Apakah saat kita ingin endorse ya ada masalah nggak dengan influencernya? Dan lain-lain. Terus kita juga bisa lihat, kalau misalkan influencer ini endorse sebuah produk atau jasa, kita bisa lihat apakah interaksi yang dihasilkan itu cukup bagus. Nah, kalau misalkan kebanyakan endorse-nya itu hasilnya bagus, ya tentu kan ya kita bisa lebih pede, kan, lebih percaya diri, dan kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata influencer ini cukup potensial, dan saya layak endorse di akun ini. Walaupun di zaman sekarang, itu nggak hanya orang endorse, itu nggak hanya berharap dari posting di akunnya, tapi kebanyakan video endorse-nya itu diiklankan. Jadi itu strategi yang berbeda ya. Tapi ya opsional. Kalau misalkan kamu di sini belum mau iklan, hanya mau endorse dan berharap traffic dari akun dia, itu juga nggak masalah ya. Dan yang terakhir adalah analisa true fans. Jadi true fans itu apa sih? True fans adalah follower aktif yang berpotensi besar akan membeli produk endorse kamu. Nah, kamu bisa gunakan tools analisis engagement seperti Hype Editor untuk mengetahui true fans pada influencer. Jadi, ini contohnya misalkan akun Xiao Andreas ini, yang mana kamu bisa lihat view average per postnya itu di kisaran 2000. Untuk akun ini ya, ini belum update ya, dari Hype Editor, di sini ada 69.900 followers gitu kan. Nah, kita bisa lihat, kalau misalkan kamu endorse di sini ya, kurang lebih konten kamu dilihat ya 2.000 orang gitu kan. Nah, kamu bisa menimbang-nimbangkan apakah dengan rate yang diberikan oleh influencer tersebut itu masih masuk akal nggak? Misalkan rate-nya 2 juta nih. Nah, yang mana 2 juta itu ya bisa menjangkau kurang lebih 2.000 orang. Nah, apa, ya kamu coba banding-bandingkan apakah masih masuk akal gitu kan. Ya kalau menurut menurut kamu, menurut bisnismu ini masih oke, masih masuk akal, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya
Ini adalah tiga cara yang bisa kamu lihat dan kamu tentukan saat kamu ingin memilih influencer untuk endorse TikTok. Dan itu aja di video kali ini, teman-teman. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya kita memasarkan atau gimana caranya jualan di sosial media. Sampai jumpa di video-video berikutnya.